Udah ada kiloan ya? Kiloan mas. Satu kilo nah 60 sepiter. 60 sepiter. Podengnya bisa ambil 60 sepiter mas. Kakap napa kerap, mas potean beli ini kak. Baronang napa barongsai. Ini udang teman-teman. Ini udang laut apa udang tambah mas? Mana? Udang ini. Laut, udang manis mas, semanis saya. Sih. Telur manis dah. Iya. Telur. Ini udangnya 1 kilo 60 bu. Ini teman-teman. Ini masih sore. Biasanya ramenya tuh minggu mas ya, minggu pagi. Sabtu minggu. Sekarang Sabtu kan? Iya. Oh iya iya iya. Tuh racungan. Warnya kena cumi bu. Berapa itu bu cuminya bu? 50. Setengah. Oh. Oh 1 kilo 50 ribu teman-teman. Yang kecil ini. Oh ini kerang hijau mas ya, bu ya. Bu kerang hijau mahal nih. Segini berapa bu? 50 murah loh jane. 50 enak itu kerang hijau bu. Tuh bu, enak itu bu, jangan bening. Ya bu ya, jangan asam-asam. Ya plek tuh ibu jawa. Oh iya bu, nego deh, jangan terlalu viral lah bu. Isiku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya di Sumianto. Sore ini sekitar jam 1:30. Kita berada di TPI yaitu tempat pelelangan ikan di Bogor, di mana para nelayan sudah siap mau melaut dan ikuti bagaimana kesempatan mereka, bagaimana persiapan mereka, dan jangan lupa nanti ya teman ya di like, subscribe dan komen. Assalamualaikum. Sudah ini aku. Apa nyambut sih pak? Sini aja bu. Moso tuh bu. Itu perahu lumayan. Ya lumayan sih pak. Tuh. Iku balai uangnya lah. Iku misal pak. Langge itu perahu lumayan. Tuh. Itu bu, tuh kita anti cumi. Nah itu tuh kucuku nurung pak. Jadi sampai nih bu. Mau melaut. Nah ini teman-teman tuh. Ini ada ono perahu Mustang bareng jeneng. Hah? Cukong bat itu bu ya? Iya. Iya 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 iya. Ya. Tuh udah mau berangkat. Siap. Ini teman-teman, ini istri-istrinya ini. Ini yang punya speed lumayan. Yang Mustang mana tadi? Wih, Mustang acung kan. Bu Made iya. Ini Mama Rempong, Pak. Oh, yang TikTokan itu ya. Acungnya arti badai ini, Pak. Wih. Apa itu? Pasang itu. Oh, gini. Apa? Jangan itu. Mama arti badai ini, Pak. Ma, arti badai main gak sehari ini. Yuni Sara, Teh ya. Sara nih. Oh ini Sara, Teh Sara. Loh, Yuni siapa mbak? Yuni Sarap. Loh mau sarap jadi buat tuh. Sarap kenapa ya? Ini kalau berangkat jam segini nanti pulangnya jam berapa? Malam. Malam bu. Kalau nggak punya rezeki besoknya lagi. Kamu leh. Oh, kalau dapat banyak, tengah malam pulang. Kalau masih kurang, jam 6 pagi.
tiap hari nih, Bu ya? Wah. Ya, cuma mau petin di budal yang nge-chess yo. Tadi minta di YouTube. Boleh di blur di kerama maling kok. Sayangnya ibu ini ibu ya. Iya. Kotor. Sayang, Pak. Kotor. Jadi ini teman-teman, ini suaminya mau siap-siap berangkat. Istrinya mengantar di luar ini. Iya, ya. Semoga dapat banyak. Amin. Ya. Ini kompak semua berangkat semua Bu ya. Berarti cuaca mulai bagus ini Bu ya. Minoro dari airnya. Airnya. Pasang. Kalau surut ya anu Pak ada tadi berangkat Pak. Oh gitu. Berarti kalau gini udah aman Bu ya. Iya. Oh berarti yang golek tanda-tanda di sana itu aman enggak dari airnya ini? Air, ya. Oh. Gelombang air buat air yang tidak berangkat, Pak. Kalau angin, ombak besar itu tidak berangkat. Berarti ini cuaca jelek mulai kemarin, Bu, ya? Iya. Sekarang ini mulai bagus, ya? Iya. Biasanya ikan apa kalau begini, Bu? Musim apa sekarang? Kalau nyetet ini temuru, Pak. Yang besar. Oh, kalau yang kecil ini? Temuru. Iya. Kalau yang besar tuna, itu ya? Iya, Jos. Saontoe? Iya, saolai, Pak. Saolai, ya. Oh. Jadi ini jenis perahu speed udah ada banyak di sini teman-teman. Dan itu pada siap-siap berangkat semua itu. Tuh yang dari barat. Oh. Nah, di teman-teman. Nih. Suaminya berangkat, istrinya di sini setia menunggu. Taole ngamuk. Kok nggak bawa anu bu, oleh-oleh? Oleh apa pak? Bawa nasi untuk suaminya. Sudah dibawa nasi pak. Oh. Oh. Air tuh nggak bawa pak. Kasur, bantal. Ada kamu oleh Wasalina berarti tuh Pak. Iya. Tuh wake yo. Ini menyerap berapa ribu pegawai Mbak ya? Ya banyak Pak. Ini dari seputaran Bukit semua apa dari luar aja? Terus merotor. Maksudnya karyawannya. Pegawainya lo. Karyawannya ada dari luar Puger. Iya, ada. Ujosari dari kono Pugano. Cecer, Ujosari. Oh, kalau yang dari Jember kasihan. Ada Jember, Pak. Kasihan gitu, Pak. Kasihan Iba ya. Nih, istrinya setia, teman-teman. Oleh kaoleh domeli. Ah. Wih, kok ramai berangkat, Des. Berangkat semua, Pak. Tuh. Tuh, ramai-ramai berangkat, teman-teman. Tuh. Iya. Iya, 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 iya. Tuh. Itu lumayan. Itu Mas Teng, YouTube, pembaca ake, jenengnya macam-macam.
Ini cuaca mulai cerah, jadi ini berangkat melaut teman-teman tuh. Ini persiapan mau melaut sekitar jam 2. Ini masih setengah 1. Berangkat. Ini diantar suami istrinya. Tuh banyak yang berangkat dah. Ini kan badai melaut pisan, Pak. Oh, tak maksudnya YouTube ini, Pak. Perahunya yang mana, Pak? Yang I love you gue. Oh, bari cinta gue. Ini berangkatnya kompak semua, Pak. Bareng semua, Pak, ya. Nih, teman-teman, ini mau melaut. Nanti pulang ini karena jam piro, Pak? Besok. Pulang oleh wake, Pak. Nah, itu ABK ya, toko KB, Pak, ya. Itu ABK-nya udah mulai pada datang semua tuh, bawa es tuh ya. Itu untuk menyimpan ikan segar nanti teman-teman lah itu. Ini pas cuacanya tuh bagus, Pak, ya. Angin ya. Nah, ini bawa es ini. Itu berang kotor, Mbak. Betul berang kotor. Dua. Ini sampai pagi, Mbak, ya? Iya, Pak. Sampai pagi ya? Iya, iya, Mas. Oh, tuh kan. Nah, perahunya udah mulai berangkat semua satu persatu.
ini mau berangkat, Pak? Iya, Pak. Oh, jemput teman-teman. Cari umpan. Oh, cari umpan. Iya. Oh, ini mancing. Oh. Berarti ada speed yang disewakan untuk mancing ya? Ini teman-teman. Ini speed untuk mancing, bukan untuk para nelayan. Para ABK mulai datangan teman-teman. Menuju ke perahunya masing-masing. Tuh, perahunya gede tuh. Ini mau melaut, Pak ya? Oh, iya. Oh, ini tak masukkan ke YouTube, Pak ya. Oh. Ampel puluhan. Oh, lo jejer di lo jejer. Jejer wetane. Wetane. Ya ngerti lah lo jejer wetane ampel. Oh, iya, guys. Mayang, guys. Jadi ini bukan orang poker, teman-teman. Jadi ada orang mayangnya juga, ada orang ampelnya juga. Iki ampel apa lo jejer iki, Mas? Kepel. Oh, malah kepel. Oh. Eh, tak tati, Mas. Ini pulangnya jam berapa, Mas? Pagi. Oh, perahu gede, Mas, ya. Weh. Saiki usum apa, Mas? Usum apa saiki? Ikannya. Tuna. Oh, lenguru lagi. Oh, iya. Eh, tak tati, Mas. Loh, iku kaone opo? Ki solar, Mas, ya? Ki solar, Mas. Oh. Ini untuk berapa liter, untuk berapa hari? Satu hari, Pak. Satu kali jalan. Berapa liter nih, Mas? Mungkin ada 30. 30-an, Pak. Ini 30 liter teman untuk satu kali jalan. Satu kali jalan itu berangkat jam segini sampai pulang jam pagi. Pulangnya besok pagi, ya, Pak. Jam 6. Ya, perkiraan jam 6, Pak. Oh, berangkat jam 2, pulang jam 6 pagi, teman-teman. 30 liter solar. Terus esnya ini, Mas? Satu gotur setengah, Pak. Satu gotur setengah. Ini persiapan untuk dapat ikan banyak, teman-teman. Ikan, Pak. Kedanggalannya itu bawa 6,
Iya, iya, iya. Kalau seperti kayak gini ini lah besarnya. Heeh. 6 lebih. 6 lebih ya. Iya. Mas sekarang tuh semuanya naik, Mas. Iya, Pak. Tuh dioper lagi, teman-teman. Iya, heeh. Pendapatan tidak bisa ditentukan. Iya. Kadang-kadang ya ada, kadang-kadang nol. Kadang-kadang karena cuacanya sekarang nggak menentu, Pak, ya. Ya itu terus. Ya, tapi ini sudah terbiasa, teman-teman. Bagaimana lagi udah pekerjaannya, Pak, ya? Iya, iya, Mas. Pekerjaan saya seperti kayak gini. Saya itu sunat, Mas. Iya. Dari jogo kali. Setiap hari ya kayak gini nih, Mas. Nah, kalau yang besar itu mas solarnya tidak seperti kayak gini. Iya, 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 lebih iya. Lebih besar. Iya. Ya otomatis lebih banyak. Ya itu. Papan kirigen. Tuh lagi sudah berangkat lagi tuh, Pak, banyak tuh. Berangkatnya kompak semua, Pak, ya? Iya, Mas. Ya. Nah, itu teman-teman sudah berangkat semua itu tuh. Oke, teman-teman, demikian review kita tentang persiapan para nelayan dan ABK dalam mencari nafkah di tengah laut. Dan hari ini jam 3, jadi perahu-perahu sudah mulai berkurang karena sudah banyak berangkat. Oke, mari kita doakan bersama teman-teman agar para nelayan dan ABK semuanya dalam keadaan selamat, baik berangkat maupun pulang, dan mendapatkan ikan yang cukup banyak, bisa buat keluarganya juga, bisa untuk para konsumen ikan-ikan laut. Jadi dari sini kita bisa tahu betapa beratnya untuk mencari ikan di laut, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka nyinyir, jadi buat teman-teman kalau beli ikan laut nanti ya jangan terlalu menawar yang agak murah, teman-teman, karena kayak inilah kondisinya para nelayan, teman-teman. Mereka berjuang. Mereka betul-betul berjuang melawan ganasnya samudra, ganasnya laut. Bisa-bisa sampai pulang nyawa, teman-teman. Dan itu sudah kejadian nyata, teman-teman. Jadi
cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa nanti di like, subscribe, dan komen. Dan satu pesan saya, tetap berpikir positif. Oke, assalamualaikum.